Pemirsa, Anda masih di iNews Pagi. Sekarang kita masuk di segmen Ayo Pulang Kampung. Meski sebagian warga ibu kota sudah bekerja, suasana arus balik di Pelabuhan Bakauheni Rabu malam masih ramai oleh kendaraan roda 2 dan 4. Ribuan kendaraan memadati kantong-kantong parkir dermaga. Walaupun tidak sepadat yang terjadi pada Rabu siang, keramaian kendaraan di Pelabuhan Bakauheni hingga Rabu malam masih ramai dipadati pemudik yang melakukan arus balik. Dari 9 loket penjualan tiket kendaraan roda 4, hanya difungsikan 5 loket saja. Begitu pula dengan loket penjualan tiket kendaraan roda 2. Keramaian mulai tampak dari toll gate hingga kantong parkir dermaga. Kendaraan-kendaraan pemudik langsung diarahkan menuju kantong parkir masing-masing dermaga. Berdasarkan data PT ASDP Pelabuhan Bakauheni, hingga Rabu malam sebanyak 30.118 pemudik roda 2 sudah kembali ke Pulau Jawa, atau sekitar 46% saat arus mudik yang berjumlah 65.457 unit. Sementara roda 4 yang sudah menyeberang sebanyak 31.538 unit. Dan masih tersisa 33.301 unit lagi yang belum menyeberang ke Pulau Jawa. Enggak dari mana? Oh, dari metro. Dari metro. Di jalan lintas tadi gimana, Mas? Ramai atau ya, lancar? Lancar sih. Lancar ya. Kita milih pulang hari ini kenapa, Mas? Ya, soalnya besok udah masih kerja. Besok ya? Iya. Kerja di mana? Di Jakarta. Jakarta ya. Pihak PT ASDP Pelabuhan Bakauheni memperkirakan masih akan terjadi lonjakan hingga hari Sabtu dan Minggu mendatang. Hal ini karena berbarengan dengan berakhirnya masa libur sekolah. Dari Lampung Selatan, Lampung, Andreas Avandi memberitakan.